kami. Sama juga mau dibunuh sama perhutani ya kita. Lawan aku mati, Bapak non. Kita jangan nangis. Jangan nangis. Untuk membela salah seorang warga petani hutan yang tersangkut masalah hukum terkait dugaan pencurian kayu di tanah perhutani, puluhan warga dan dua elemen mahasiswa yakni GMNI dan PMII Kabupaten Kuningan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Perum Perhutani KPH Kuningan dan kantor Pengadilan Negeri Kuningan hari Rabu 6 Februari 2019. Aksi tersebut dilancarkan mereka guna menuntut kebebasan Ujang, seorang petani hutan yang notabene menjadi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH dari segala tuntutan hukum yang dijeratkan kepadanya. Mereka juga menuntut pembubaran institusi Perum Perhutani yang dinilai telah melakukan kriminalisasi terhadap petani hutan. Sejumlah spanduk dan kertas bertuliskan tuntutan dibawa mereka guna meyakinkan kepada publik bahwa Ujang tidak bersalah dan mutlak dibebaskan versi mereka. Aksi dijaga ketat oleh puluhan aparat kepolisian dari resor Kabupaten Kuningan yang berjaga di depan pagar masuk kedua kantor pemerintahan tersebut. Ketua PMII Kabupaten Kuningan Fauzan Azim yang didampingi Ketua GMNI Kabupaten Kuningan M. Sugiono menjelaskan kepada media bahwa dalam persidangan kedua yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kuningan hari ini, Ujang mutlak dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena mereka menilai Ujang tidak melakukan tindakan pidana. Ini, kasus Pak Ujang ini digiring kepada pasal yang mengait kepada illegal logging, sehingga Pak Ujang ini juga Pak Ujang didorong untuk menjadi salah satu perusak hutan. Disitulah kami bersama rakyat dan sebagainya mengatasnamakan rakyat, juga jelas ada rakyatnya. Kita bersekutu untuk menggaungkan aspirasi ini kepada stakeholder yang memang mampu kebijakan itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Sementara di pihak lain, Administrator Perhutani KPH Kuningan, UU Maksum, beserta jajarannya ketika dimintai keterangan menjelaskan bahwa kasus Ujang saat ini sedang dalam proses hukum di aparat berwenang. Perhutani menghargai segala bentuk aspirasi yang disampaikan warga, namun pihaknya juga tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Saya akan menghargai proses hukum yang sudah berjalan dan sedang berjalan saat ini. Dan itu kami tidak ada intervensi apapun dan kami tidak mau mencederai hukum yang sudah menjadi komitmen bangsa ini. Nah, ternyata lah muncul Pak Ujang. Pak Ujang itu ngaku sendiri. Saya yang nebang, Pak. Saya yang ngangkut, saya yang nimbun. Itu udah memang udah terbukti dia melakukan tindak pidana hutan ya. Kalau nanti kita tidak proses, perhutani lagi yang kena. Soalnya ini dari informasi dari masyarakat juga, kan. Bukti-bukti terkait pelanggaran yang dilakukan Ujang secara hukum juga telah mereka sampaikan di depan penyidik yang kini kasusnya telah sampai di persidangan Pengadilan Negeri Kuningan. Setelah selama 1 jam lebih beraksi di depan kantor Perhutani Kabupaten Kuningan, massa aksi bergerak ke depan kantor Pengadilan Negeri Kuningan untuk memberikan dukungan moral kepada Ujang yang sedang menjalani persidangan kedua atas kasus yang menimpa dirinya. Di depan kantor PN Kuningan, massa tetap meneriakkan pembebasan Ujang dan memaparkan penilaian mereka tentang adanya ketidakadilan hukum yang dialami warga. Masalahan ini. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Nanang Subarnas melaporkan untuk kuninganreligi.com.